kita habis COD ini teman-teman, kita baru beli nih satu ekor otter atau lingsang. Jadi kita beli ini betina ya teman-teman. Betina ya Mas tadi? Iya betina. Betina, dan ini usianya katanya berapa tadi? Baru 4 bulan. Baru 4 bulan nih teman-teman, lihat. Wah. Karakternya lucu sekali, kita lihat. Tadi kita COD di jalan ya teman-teman. Dibawa ke sini untuk melihat kualitas otternya juga, kalau di jalan masih jinak atau tidak. Ternyata masih jinak ya. Iya. Coba digendong, Mas. Oke, digendong. Lihat. Lihat otternya. Ya, lihat. Lihat jinak sekali. Jadi makanan ini itu apa sebenarnya? Sebenarnya kalau di alam dia lebih suka makan makanan kayak apa, ikan ya. Ikan terus kayak apa namanya? Kepiting itu. Iya, kepiting. Yuyu sungai. Yuyu sungai. Tapi ketika di pelihara seperti ini sudah mau makan cat food. Lihat giginya, lihat giginya Mas. Giginya ini tajam sekali ya teman-teman. Ini khusus untuk mengunyah makanan yang keras. Dan kakinya ini ada selaputnya seperti kaki bebek. Oke. Kita masukin. Ya, COD kali ini sukses teman-teman. Oke. Yuk, masukin Mas. Oke, kita masukin kandang ya. Oh, dia nggak suka dimasukin kandang. Soalnya kata saya ambilin kandangnya dulu Mas. Soalnya kata owner sebelumnya, dia di rumah itu di free room teman-teman. Jadi kalau di kandang dia kurang suka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabu. Masuk. Nggak mau di kandang ternyata. No, mainan dulu. Iya, di kandang nggak mau nih. Nggak mau di kandang dia. Tutup pelan-pelan Mas, harusnya Mas. Ya harus. Kita mainan dulu. Nih. Yuk. Nggak boleh. Tahu dia. Tahu kalau mau di kandang mau tahu di kandang, dia. Tahu dia. Nggak suka mungkin kalau di kandang. Ya, akhirnya berhasil di kandang. Oke, Mas. Oke. Jadi COD hari ini sukses. Masukin kandang. Semoga menjadi otter yang baik. Halo. No. Halo. Oke. Kenakan nih. Kenakan tidur. Kita mandikan. Oke hey, teman-teman, setelah tadi di perjalanan ya, ini sudah sampai rumah ya. Dan ini setelah saya mandikan, sudah bersih. Ini saya perlihatkan ya tentang otter ya. Oke hey, teman-teman, ini jangan sampai ya kita mengasah hewan ini ya, karena dia salah satu mamalia yang cerdas ya. Apabila kita mengasarin dia, dia akan ingat sampai mungkin ya, akan butuh waktu lama untuk agar dia kembali jinak lagi ya. Oke teman-teman, otter ini adalah salah satu mamalia air ya. Bisa kita lihat dari ciri-cirinya dari mamalia air itu adalah telinganya yang kecil. Terus kalau otter ini dia kakinya ada selaputnya, semacam seperti unggas bebek, angsa. Ya, oke teman-teman. Jadi untuk video kali ini kita sudahi ya teman-teman. Jadi intinya kita tadi itu membeli otter ini sebagai hewan peliharaan ya teman-teman. Jadi kita lihat di
postingan jual beli online hewan, ada yang menjual ini otter atau lingsang ya teman-teman. Jadi bukan berang-berang, banyak yang menyebut ini berang-berang karena pada dasarnya berang-berang itu hampir mirip, tapi dia itu hewan pengerat, sedangkan ini bukan ya teman-teman. Dan ini rencana mau dikip dulu sampai nggak tahu sampai kapan. Oh ya teman-teman, kalau ingin mengadopsi otter seperti ini kita harus mempersiapkan banyak hal ya teman-teman, terutama satu faktor kandang, kedua dia itu makannya boros sekali ya teman-teman. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan itu benar-benar, bisa kita tidak bisa lama memelihara hewan ini. Jadi untuk video kali ini kita sudahi. Oke, kita lihat. Wow, hey, halo, hey.